Polisi di Bondowoso, Jawa Timur memiliki harapan kepada Kapolri yang baru. Berikut gambaran Kapolri idaman di mata mereka. Tegas yang bisa mencederakan anggotanya. Jadi yang memang yang berprestasi harus diberikan apa itu reward, yang melakukan pelanggaran harus diberikan punishment. Sosok Kapolri yang berwibawa dan bersih perlu nggak? Ya perlu, perlu, ya perlu. Kenapa? Ya, bersih perlu. Karena kan sebagai contoh, sebagai panutan, gitu ya? Sebagai panutan, ya sebagai panutan. Jadi memang harus bersih. Memang harus bersih, dia berwibawa, bisa ngomong apa itu anggotanya. Sosok Kapolri yang anggota selain berguna untuk masyarakat, yang care peduli sama anak buahnya, kesejahteraan pasti sama kan prestasi. Pokoknya kalau saya intinya minta kesejahteraan anggotanya. Yang di bawah dari anggota mengidamkan pertama masalah kesejahteraan harus ditingkatkan, dan yang kedua masalah perhatian terhadap anggota harus baik, dan hubungan antara pimpinan dan anggota harus juga ditingkatkan.